Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di video ini saya akan membahas tentang Rogaine Foam. Ini ya, berhubung harganya yang sangat mahal dibandingkan dengan Kilcan Minoxidil Liquid dan Foam, apakah efek kerjanya Minoxidil Rogaine Foam ini lebih cepat dibandingkan dengan yang liquid atau yang merek Kilcan? Di video kali ini saya akan bahas tuntas tentang Minoxidil Rogaine Foam. Tonton video ini sampai selesai. Saya mereview Rogaine Foam ini karena memang saya sudah menggunakannya. Saya sudah memakai Rogaine Foam ini selama 1 bulan dan sudah menghabiskan 1 botol Rogaine Foam ini. Yang pertama, yang saya rasakan adalah karena memang bentuknya foam, Rogaine Foam ini saat kita oleskan lebih cepat kering dan meresap ke kulit kita dibandingkan dengan Minoxidil yang liquid. Ini lebih efektif dioles pada saat pagi hari, guys. Jadi ketika kalian ada kegiatan atau bekerja maupun kuliah, kalian bagus untuk mengoles Rogaine Foam ini karena memang untuk efek samping berkeraknya ini lebih ringan, bahkan tidak berkerak sama sekali, guys. Kemudian progres Rogaine Foam terhadap pertumbuhan brewok kita itu bagaimana setelah saya memakai Rogaine Foam? Nah, setelah saya memakai Rogaine Foam, yang saya rasakan karena memang saya sedang mengalami fase rontok, jadi setelah saya oles Rogaine Foam ini, yang saya rasakan pelus-pelus akhir saya itu lebih cepat menghitam menuju ke terminal awal, dan yang tadinya brewok saya banyak yang rontok, setelah saya memakai Rogaine Foam ini brewok saya menjadi sedikit yang rontoknya. Sebelumnya saya mengalami kerontokan yang sangat parah, bahkan bisa dihitung per hari itu 10 helai bahkan lebih. Jadi sekarang kondisi brewok saya menjadi jarang-jarang, tidak serapat seperti yang dulu. Tapi setelah saya memakai Rogaine Foam ini sudah tumbuh kembali brewok-brewoknya. Sekarang mungkin ini tidak terlalu terlihat karena baru tumbuh dan masih pelus. Mungkin kalau saya lanjutkan memakai Rogaine Foam, yang pelus-pelus ini yang sekarang akan lebih cepat menuju ke pelus akhir dan menuju ke terminal awal. Jadi untuk Rogaine Foam sangat baik ketika kalian mengalami fase rontok, kalian memakai Rogaine Foam itu lebih efektif menurut saya. Menurut saya sih Rogaine Foam ini cocok digunakan bagi yang memang sedang mengalami fase rontok atau memang sudah tumbuh pelus akhir, untuk mempercepat pertumbuhan dari pelus akhir ke terminal awal. Kalau menurut saya sih ini, pemakaian Rogaine Foam ini kurang cocok bagi kalian yang memang baru awal ingin menumbuhkan brewok. Kalau menurut saya, kalau seperti itu yang baru awal, tetap kalian cocoknya memakai Minoxidil yang liquid karena memang rata-rata para pejuang brewok awal mereka menumbuhkan brewok dengan cara mengoles Minoxidil yang liquid, bukan yang foam. Jadi yang foam itu menurut saya untuk mempercepat pertumbuhan pelus-pelus ke pelus akhir dan terminal awal, dan juga dipakai pada saat mereka mengalami fase rontok. Karena memang harga Rogaine Foam lebih mahal dibandingkan dengan Minoxidil Kilcan Liquid, jadi bagi kalian yang memang tidak ada kendala dalam pengolesan Minoxidil Liquid yang merek Kilcan, ya jangan beralih ke Rogaine Foam karena memang harganya Rogaine Foam lebih mahal dibandingkan dengan Minoxidil Liquid yang Kilcan. Harga Rogaine Foam bisa dua kali lipat dibandingkan dengan harga Minoxidil Liquid yang Kilcan. Jadi bagi kalian yang memang dananya minim dan masih aman-aman saja mengoles Minoxidil Liquid yang Kilcan, ya lanjutkan saja.
kecuali kalau kalian yang memang merasa tidak nyaman mengoles minoxidil yang liquid merkir klaim seperti kulit berkerak atau mengalami alergi kulit seperti gatal-gatal dan bentol-bentol atau mengalami kulit kering, kalian bisa beralih ke Rogen Foam ini. Kalau memang dananya kalian mempunyai dana lebih untuk membeli Rogen Foam. Kemudian sekarang saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara pemakaian minoxidil Rogen Foam. Yang pertama, di bagian tutup botolnya ini tidak sembarangan dibuka, bisa dibuka karena kalau memang misalkan tidak cocok, karena di sini ada kodenya, ada tandanya. Kita samakan tanda panah ini. Kita samakan tanda panah ini ya, kalau memang ini tidak sama antara panah atas dengan panah bawah, ini tidak bisa dibuka. Kalau memang bisa, kalau ini sejajar antara panah atas dengan panah bawah baru bisa kita buka, guys. Nah, saya biasa memakai Rogen Foam langsung dikeluarkan di pipi saya seperti ini, guys. Rogen Foam lebih cepat ini ya, jadi pada saat kalian keluarkan harus cepat-cepat kalian oleskan ke kulit kalian atau ke brewok kalian, karena kalau tidak cepat-cepat dioleskan, Rogen Foam ini akan mudah sekali mencair dan akan mudah kering. Nah, ini langsung nggak akan lama, ini mungkin ya sekitar 5 menit juga ini akan cepat kering, guys. Jadi kalau kalian pakai saat kalian bekerja ataupun kuliah, ini akan cepat sekali keringnya, guys. Jadi nggak seperti minoxidil yang liquid, keringnya lama dan setelah kering akan muncul kerak-kerak putih di kulit kita. Kalau yang ini sih enggak. Ini aromanya, baunya bau alkohol, guys. Jadi ya sama sih, nggak jauh beda dengan yang minoxidil yang liquid. Dan ini saat kita oleskan ke kulit kita rasanya dingin. Nih. Ini, guys. Oke, sekian review Rogen Foam di video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.